Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di pelajaran prakarya dan kewirausahaan bersama Bu Aisyah. Oke, untuk di video kali ini Bu Aisyah nanti seperti yang sudah disampaikan Bu Aisyah kemarin, nanti kita akan membahas bagaimana menentukan harga jual di mana saat kita memproduksi lebih dari satu produk, gitu ya. Itu. Jadi di sini nanti sudah ada soalnya, sudah ada apa-apa yang diketahui, biaya variabel, biaya tetap dan lain sebagainya. Terus bagaimana nanti kita menentukan harga jual dengan menentukan HPP terlebih dahulu, dan nanti akan dijelaskan juga bagaimana menghitung BEP dan apa fungsinya menghitung menentukan BEP. Gitu, okay? Oke, langsung saja kita perhatikan soalnya. Di sini sudah ada yang di sini ya. Ini diketahui bahwa produksi selama satu tahun. Oh ya, ini kita produksinya apa? Itu kita masih belum terlepas dari yang kemarin kita bahas, yaitu produk rangka laptop. Okay. Jadi bahan-bahan yang di sini yang tercantum di sini itu masih sama dengan kemarin yang dibutuhkan untuk membuat rangka laptop. Tetapi di sini ada, nanti akan diketahui bahwa tidak hanya satu bantal laptop saja yang diproduksi, tapi ada 1000 buah bantal laptop, gitu ya. Oke, kita perhatikan terlebih dahulu. Jadi produksi bantal laptop dalam satu tahun itu sudah ditentukan bahwa targetnya adalah dalam satu tahun itu memproduksi 1000 buah, gitu ya. 1000 buah, dan sudah ditentukan juga laba yang diinginkan. Laba yang diinginkan itu berapa? 20%-nya gitu. Jadi 20% dari uang yang nanti dikeluarkan untuk membuat 1000 buah dalam satu tahun, gitu ya. Nah, di sini diketahui yang dikeluarkan modal yang disiapkan untuk memproduksi itu dikeluarkan berapa? Kita membutuhkan modal berapa sih? Nah, itu di sini ada. Gitu ya. Nah, untuk membuat bantal laptop kemarin yang dibutuhkan apa saja toh? Nah, itu sudah terdaftar di sini ya. Tidak jauh beda dari kemarin, ada multiple kain, dakron, aksesoris tas. Nah, di sini saya tambahkan kemasan karena sudah memproduksi dalam jumlah banyak, otomatis nanti akan dikemas gitu ya. Nah, kemasan di sini itu nanti menghitungnya juga per produk. Maaf. Oke, terus selanjutnya ada ongkos jahit di sini, sama dengan kemarin. Di sini saya masukkan alat karena membutuhkan alat, ya. Terus saya masukkan juga iklan karena untuk dalam satu tahun memproduksi 1000, otomatis targetnya terjual semua, ya kan? Maka dari itu membutuhkan pemasaran yang baik. Salah satunya adalah dengan cara mengiklankan. Nah, iklan ini apakah gratis? Kan otomatis tidak semua iklan itu gratis, apalagi jika memakai akun media sosial. Iklan di akun media sosial itu akan berbayar, gitu ya. Nah, di sini saya masukkan selanjutnya listrik di sini. Kita akan membutuhkan listrik, dan juga di sini saya masukkan sewa tempat karena kita sudah memproduksi dalam jumlah banyak. Di perumahan di sini kita belum memiliki tempat tetap, tetapi maksudnya belum memiliki tempat kepunyaan kita sendiri gitu. Jadi masih menyewa gitu ya. Karena membutuhkan bahan yang besar gitu, maka di sini saya cantumkan biaya untuk sewa tempat. Oke. Nah, yang ditanyakan sekarang apa? Kan ini udah diketahui ya. Udah diketahui butuhnya tuh alat-alatnya ini, bahan-bahannya ini, terus perlu iklan itu berapa dan lain sebagainya. Nah, di sini juga sudah diketahui jumlah produk. Jumlah produknya itu ada, kita memproduksi dalam satu tahun itu berapa sudah diketahui juga, dan laba yang diinginkan, laba yang diinginkan penjual itu 20%. Oke, sekarang kita langsung masuk menghitung harga jual, ya kan? Menghitung harga jual dengan memilih ini tadi HPP. Kan nggak mungkin kita menemukan harga jual jika kita tidak tahu HPP. Nah, kenapa di sini harus menentukan BEP? Kenapa? Kenapa, ada yang tahu? Karena untuk BEP ini nanti bisa menjadi patokan kita. Kan namanya BEP kemarin apa, anak-anak? Apa BEP kemarin? Titik impas, ya kan? Titik impas di mana
tidak ada untung dan tidak ada rugi. Maksudnya apa? Maksudnya uang yang sudah kita keluarkan kembali ke kita. Ya kan? Kemarin keluar 10, kembali 10. Nah, itulah. Nah, maka itu kenapa penting menghitung BEP, menentukan BEP, nanti kita akan bahas. Gitu, oke? Sekarang, langkah pertama untuk menentukan harga jual, maka kita harus tahu terlebih dahulu. Kemarin itu harga jual apa? Kan modal, harga jual kemarin itu kan modal. Ya. Modal ditambah dengan apa? Ditambah dengan laba. Modal kemarin bahasanya apa? Di prakarya? BEHHPP. Ya. Ini bukan bagi ya. Ini atau ini. Oke. HPP. Maka kita harus cari dulu HPP. HPP-nya berapa, Bu? HPP-nya berapa? Jadi kita cari dulu. Gimana caranya kemarin? Sangat mudah sekali, tinggal menjumlahkan semua pengeluaran, ya. Ini ditambahkan semuanya. Ketemu dengan HPP. Oh ya, sebelumnya HPP itu nanti ada dua apa? Ada dua jenis ya. Yang pertama adalah HPP total. Yang kedua adalah HPP per produk. Oke, bedanya apa? Nanti ya kita bahas. Oke, kita cari dulu ini. Apa yang dikeluarkan? Apa-apa yang dikeluarkan? Itu kita jumlah terlebih dahulu 000 ya. Ini juga 0. Ini adalah 7. Ya. Terus ini adalah 3. 10, 20. 26. 7, 10, 11, 12. Oke. Ya, ini udah ketemu ya. Berapa? 120.370.000 rupiah. 120.370.000 rupiah itu apa tadi? HPP, oke. Nah, kok HPP ada dua, Bu? Nah, itu tadi. HPP yang dimaksud di sini, ini biaya dikeluarkan sebanyak 120 juta sekian itu. Itu untuk satu apa? Untuk 1000. Kan untuk 1000 ini, ya kan? Untuk 1000 buah ini mengeluarkan 120 juta sekian. Maka itu yang namanya HPP total. Jadi HPP total itu ya HPP untuk membuat seluruh produknya. Kalau HPP produk, bedanya apa? HPP produk itu hanya modal yang dikeluarkan untuk satu saja, untuk satu produk. Maka itu kalau di sini 120.370.000 untuk 1000 produk, maka untuk satu produknya berapa HPP yang dikeluarkan atau biaya yang dikeluarkan? Berapa? Kan tinggal dibagi, ya kan? 120.370.000 dibagi dengan 1000 buah. Itu ya, gampang kan? Gitu. Jadi, nah, untuk mencari harga jual yang kita pakai yang mana, Bu? HPP total atau HPP per produk? Yang mana kira-kira yang dipakai? Yang dipakai adalah HPP per produk. Karena apa? Karena harga jual itu otomatis per satu produk, ya kan? Untuk menjual satu bantal laptop itu kan berarti kita harus tahu dulu satu bantal laptop itu harga modalnya berapa, gitu kan? Karena di sini itu tadi 120 juta sekian itu tadi adalah HPP total gitu ya. Kan untuk menentukan harga jual itu kan satu produk. Maka yang dipakai adalah HPP per produk gitu ya. HPP per produk yang dipakai gitu. Berarti HPP per produk ditambah laba. Ya kan? Ini cara mencari harga jual gitu nggih. Oke. Saya hapus dulu ya. Oke. Kembali lagi. HC kemarin apa harga jual ya? HC-nya di sini adalah HPP apa tadi? HPP total apa per produk? HPP per produk. HPP per produk ditambah laba.
di sini HPP per produknya udah tahu belum? Kita belum menghitung ya tadi, tapi sudah tahu caranya. Gimana? Kita nyari ini dulu ya. Nyari ini itu adalah HPP total. Ini kan dikeluarkan untuk 1000 produk tadi ya. 120.370.000 rupiah dibagi berapa? Berapa produknya? 1000. Oke. Terus ini adalah HPP produk. Ditambah laba. Nah, labanya udah ketemu belum? Udah Bu, 20%. Tapi rupiahnya berapa? Udah tahu belum? Ya dihitung dulu ya. 20% dari apa? 20% dari apa ya? Dari HPP. Karena kita ini menghitungnya per produk, ya kan? Harga jual itu per produk, maka labanya kita juga cari aja laba per produk. Berarti dikali 20% dikali berapa? Ya HPP per produk gitu ya. Berarti ditambah 20/100 kali berapa HPP per produknya? Berapa? Ya ini ya, kita hitung dulu. 120.370 rupiah. Ya, kita pindah ke bawah aja ya. Berarti HPP per produknya udah ketemu berapa? 120.370 rupiah. Ditambah labanya berapa? Apanya berapa? Ya ini kan, tinggal dikali aja. 14.700. Nih, ini labanya ya. Ini hasilnya dari ini. Hasilnya ini. Oke. Ini laba per produk. Gitu ya. Oke. Selanjutnya, tiga lecet ditambah, sudah ketemu harga jual berapa? 144.444 rupiah. Sudah ketemu kan? Oke, sudah ketemu ya. Harga jualnya, jadi kita menjual satu bantal laptop itu dengan harga 144.444 rupiah. Tuh, ini kita sudah ketemu harga jualnya, ya kan? Nah, sekarang kita tentukan BEP. HPP kan sudah tahu tadi ya, ini HPP total, ya toh? HPP total itu berarti ya untuk keseluruhan total produk, itu. HPP produknya juga sudah ketemu, ini tadi ya, berarti ini. HPP per produknya. Labanya juga sudah kita tahu segini tadi, maka tinggal ditambah saja HPP per produk ditambah laba ketemu harga jual. Oke. Okay. Oke, okay. Sudah ya, sudah paham ya sampai di sini. Kalau ada yang belum paham, nanti belum pahamnya di mana bisa ditanyakan. Gitu nggih. Ini sudah ketemu ya harga jualnya. Oke. Okay. Harga jualnya angkat cantik ya. Oke, kita tulis di sini harga jual sudah diketahui berapa tadi? 144.444 rupiah. Ya, ini harga jual satu buah bantal laptop. Nah, sekarang kita memperhitungkan BEP. BEP apa? Sudah tahu ya. Kalau belum paham, coba dilihat video yang kemarin. Tapi di sini akan sedikit saya jelaskan juga. Kenapa kita harus menghitung BEP padahal harga jual sudah diketahui? Karena untuk menentukan target kita gitu. Jadi gini, ini kan produksi dalam 1 tahun ya toh. Kita memproduksi bantal laptop itu dalam 1 tahun 1000.
sudah ketemu tadi pengen labanya segini, pengeluarannya segini. Nah, berarti kan dijual dengan harga segini. Nah, untuk bisa menentukan cepat balik modalnya, berarti kan karena harga jualnya sudah ada, otomatis kita harus menarget. Saya harus menjual berapa buah nanti saya sudah balik modal. Jadi 120 juta sekian yang saya keluarkan itu nanti kembali ke saya itu di saat saya berhasil menjual berapa produk. Nah, itu kenapa kita harus menghitung BEP. Kenapa bisa disebut BEP? Ya karena itu tadi, BEP itu adalah titik impas. Tidak untung, tidak rugi. Yakni uang yang dikeluarkan sama dengan uang yang didapatkan. Gitu ya. Berarti duitku 120 juta sekian tadi bisa kembali ke saya itu waktu saya itu berhasil menjual berapa produk. Paham ya? Oke. Jadi di sini berarti itu namanya BEP produk. Jadi BEP itu juga ada dua jenis. BEP itu juga ada dua jenis. Yang pertama BEP harga. Yang kedua adalah BEP produk. Kalau BEP harga, sudah saya jelaskan kemarin ya, BEP harga itu adalah saya jual barang itu harga berapa sehingga nanti masuknya ke saya sama dengan yang saya keluarkan. Gitu ya. Jadi kalau kemarin BEP harga kan gampang, BEP harga itu sama dengan HPP per produk, ya toh. Jadi itu tadi saat HPP produk kemarin, tadi kan sudah kita hitung, sudah ketemu HPP per HPP per produknya, saya tulis di sini ya, HPP per produk. Berarti kan ini tadi kan tinggal dibagi 1000, berarti HPP produknya adalah 120.370 rupiah. Terus ini HPP produk. Nah, HPP produk itu sama dengan HPP per produk loh, sama dengan BEP, nilainya sama dengan BEP harga. Kenapa sama? Kenapa? Karena saat Anda menjual HP, Anda menjual produk Anda, anak-anak menjual produkmu itu dengan harga segini, walaupun sudah terjual 1000, walaupun sudah terjual semua nih, maka dia akan pendapatannya kan sama ya. Berarti kamu mengeluarkannya ini, dapatnya ini, kan nggak untung. Maka BEP harga ini ditentukan untuk biar kalian menentukan harga jualnya itu tidak sama dengan HPP per produk sehingga nanti kalian tidak mendapatkan apa-apa. Itu ya. Itu ya. Intinya adalah BEP harga itu nilai sama dengan HPP produk. Jadi, bagaimana carinya BEP harga? Ya, sama kayak gimana cara mencari HPP per produk. Gitu ya. Oke, ya. Sini yang diperhatikan adalah BEP produk. BEP produk tadi apa? Apa yo baru aja, BEP produk itu adalah harus terjual berapa produk sehingga uang saya, modal saya tadi kembali. Bukan untung lah ya, bukan untung ya. Jadi yang saya keluarkan itu kembali sebesar sama gitu ya. Berarti gampang banget ini. Berarti kan yang dikeluarkan tadi berapa? Yang dikeluarkan 120 juta ya. Yang dikeluarkan sebanyak 120.037 rupiah, ya toh. Ini yang saya keluarkan lah, saya bisa mendapatkan uang saya ini kembali ketika sudah terjual berapa. Berarti kan kita harus tahu dulu satu buah itu sudah ditentukan harga jual, satu buah itu dijual dengan harga berapa, kan tadi sudah kita cari ini ya, harga jualnya sudah ketemu 1.440.444 gitu ya. Jadi bantal laptop dijual dengan harga 144.000 sekian,
tadi mengeluarkan modal untuk 1000 bantal itu 120 juta sekian, maka di jumlah produk berapa yang harus saya jual sehingga saya kembali mendapatkan 120 juta. Ya tinggal dibagi apa? Dibagi harga jual, ya toh? Paham ya? Enggak usah dihafalkan rumusnya ini. Tinggal aja kita harus menjual berapa produk untuk mendapatkan uang kita kembali. Nah, itu yang harus diketahui pertama adalah harga jual. Ini berapa? 833,33 sekian. Gitu ya. Gitu ya. Karena ini nilainya tidak bulat, dibulatkan aja. Kalau terjualnya 833, ya masih kurang dikit nanti. Enggak pas 120 sekian. Kalau 34 udah lebih sebenarnya, ning dikit. Ya anggap saja ini ya. 834 produk, ya. Jadi saat produkmu yang dari 1000 ini saat sudah terjual 834 produk, maka kamu akan balik apa? Balik modal. Saat terjual 835, apa yang terjadi? Apa? Kamu sudah mulai mendapatkan untung, ya kan? Karena jika terjual 834, itu 120 juta yang keluar sudah kembali. Lah kan produk kelimanya kan berarti nambah uang lagi. Produk ke untuk menggenapi, maksudnya untuk menggenapi 835. Nah itu sudah lebih dari uang yang kamu keluarkan. Nah itulah sudah mulailah. Nah gitu ya. Jadi nek kalian pengen lebih cepat untung, berarti sasaran kalian, oh selama 6 bulan saya harus terjual segini. Gitu. Itulah fungsinya. Biar lebih cepat mendapatkan untung itu kenapa kalian harus menentukan BEP produk gitu. Harus terjual berapa sehingga modal saya balik. Nah, itulah kenapa kalian harus menghitung BEP. Gitu nggih. Bingung? Apa bingung? Gampang ya? Gampang banget ini kalau kalian tahu konsepnya, tahu prinsipnya gitu ya. Dipahami dulu BEP itu apa, HPP itu apa, sudah dijelaskan Bu Aisyah. HPP itu bahasa gampangannya modal yang kalian keluarkan ya, uang yang disiapkan untuk memproduksi. Terus kalau BEP itu adalah kondisi balik modal atau impas, yang tidak ada untung, tidak ada rugi. Itu tadi bahasa gampangannya balik modal gitu ya. Balik modal itu bukan untung ya, balik modal itu uang yang dikeluarkan sama dengan uang yang masuk, gitu ya. Itu kenapa harus menghitung, gitu nggih. Untuk menentukan harga jual sangat mudah, ya. Sangat mudah, tinggal cari HPP-nya aja. HPP totalnya berapa, dibagi dengan jumlah produknya berapa. Itu sudah ketemu HPP. Labanya juga tentukan sendiri. Kalau persenan, dalam bentuk persenan, tinggal dikalikan HPP. Laba itu dikalikan ini HPP loh ya, bukan dikalikan dengan harga jual atau bukan dikalikan dengan yang lain, tapi dikalikan dengan HPP gitu ya, laba. Oke, mungkin cukup sekian dulu. Jika masih ada yang bingung bisa ditanyakan. Jika masih ada yang mengganjal, kok itu bisa seperti itu tuh Bu, gitu juga silahkan ditanyakan. Atau kalau kalian menemukan ada yang salah, silakan disampaikan Bu Aisyah atau Bu Aisyah, gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan Bu Aisyah untuk kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk anak-anak, baik sekarang maupun ke depannya. Ingat, tetap semangat belajar dalam kondisi apapun, terutama kondisi pandemi seperti ini. Tetap fokus untuk belajar, jangan meninggalkan tanggung jawab kalian sebagai siswa-siswi, yakni belajar atau menuntut ilmu, gitu, oke? Terima kasih sudah memperhatikan.
Sekian dulu dari Bu Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.